Jelang memasuki bulan Ramadan, harga bahan pokok mulai mengalami kenaikan. Disperinda Kabupaten Sarolangun bahkan mengatakan harga sejumlah bahan pokok naik signifikan seperti harga cabai dan bawang. Berkurangnya pasokan cabai dan bawang dari petani maupun agen menjadi faktor penyebab naiknya sejumlah harga sembako. Untuk menekan harga sembako, Disperinda Sarolangun berencana akan melakukan sidak pasar. Terus untuk cabai, alhamdulillah standar masih 25, 24, 22 masih bervariasi. Kalau bawang, bawang merah, bawang putih masih standar juga, cuman bawang merah itu sudah sampai tembus 35. Surya Kurniawan, Jambi TV.